Biar nanti ini membesar, ini membesar. Buah di sini semua. Nanti kalau ada tunas-tunas baru, tas tunas di sini, tunas di sini buangin aja. Oh, iya. Baik. Hari ini kita melakukan permajaan kopi. Saya lihat di sini kopi tidak terawat. Terutama dari segi pemangkasan. Dari segi pemangkasan, kopi ini sama sekali tidak melakukan standar operasional pemangkasan. Sehingga pohon dengan subur ini, pohon dengan sebesar ini, buahnya tidak maksimal. Hari ini kita akan kurangin semua cabang-cabangnya. Kita hanya akan ambil satu cabang ini dan akan kita perpendek supaya hasil di kemudian harinya lebih maksimal. Terima kasih. Dari kopi yang tidak terawat tadi, ini tumbuh cabang, 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 dan cabang. Nah, ini semuanya sudah kita potong. Mulai untuk pemajaan. Kemudian di sini nanti kan kita potong tinggi ya sekitar 60-70 cm. Supaya nanti untuk merangsang tunas yang di sini ya nanti yang akan kita rawat. Gitu. Kita melakukan permajaan pohon kopi. Di pohon kopi yang tidak terawat sama sekali. Potensi ekonominya tinggi. Sebenarnya buahnya banyak, dilihat dari ratusan anakan kopi yang memang tidak diambil. Yang kalau memang mau diambil kopinya agak sulit karena pohonnya lebih dari 7 meter. Kita lihat kopinya lebih dari 7 meter. Hari ini kita pangkas semua. Kita lihat seperti ini. Kita melakukan daripada sendalnya kotor. Kita potong seperti ini. Hasil potongannya, pohon yang kita potong untuk kita lakukan permajaan ulang. Penanaman pohon kopi ya. Mantap. Udah humus. Ini. Ini andam. Iya, bukan oh, ini berkah. Langsung dinyatakan ini. Andam kita. Udah waduh, udah niat baik kita ini udah langsung dibuktikan ini. Perlu didoain dulu, Mas. Andam ini andam. Masya Allah. Andam ini kan. Masya Allah. Itu subur-subur banget. Masya Allah. Andam. Kopi pokoknya andam. Andam asli. Aduh. Langsung asli kan. Kita memulai penanaman kopi. Tadi sudah didoain oleh Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini menjadi berkah. Amin. Mudah-mudahan ini menjadi satu konservasi dan menghasilkan untuk sekitar masyarakat di kaki gunung Halimun Salak. Bismillah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu bukan andam berarti ya. Benar.
Alhamdulillah, alhamdulillah.